Pak Abdul, Anda melihat fungsi Iron Dome Israel ini seperti apa? Karena sepertinya tidak bisa menghalau rudal dari Hamas. Apakah ini jangan-jangan kegagalan dari intelijen Israel dalam menghalau serangan? Baik, sebetulnya Hamas itu dia berjuang sendirian begitu ya. Kalaupun ada pasukan senjata itu nggak banyak. Paling dari Iran ya dan sedikit dari Turki. Selebihnya dia melakukan riset, dia melakukan penelitian untuk bikin senjata. Coba Anda lihat, dari 5.000 roket yang dikirimkan oleh Hamas ke Israel ya, itu biasanya kalau dari Turki, dari Iran itu jelas tuh made in Turki, made in Iran. Kalau ini tidak, Hamas, ini Al-Qassam punya begitu. Amat sangat sederhana, mungkin secara tampilan, tapi secara kualitatif dia cukup baik ya. Karena itu gedung-gedung pencakar langit ya, bahkan beberapa gudang senjata itu bisa diterabas oleh roket-roket ini. Artinya dia terus melakukan apa? Dia survive dalam riset, dalam penelitian dengan segala keterbatasan dana tentunya. Dari sini kita tahu bahwa kualitas orang Palestina khususnya Hamas memang mereka sangat cerdas-cerdas. Orang Mbak itu dalam kondisi terdesak, maka itu eksplorasi daya logika dia, riset dia, maka terus akan berkembang. Demikian Mbak. Oke, Pak Abdul Muta'ali, ini kan kalau kita lihat sekarang, ini ada unsur ideologi di sana, ada unsur perebutan lahan, dan sekarang kita melihat adalah dari segi teknologi. Apakah ini artinya Hamas bisa kita katakan, kalau dulu kan kita melihat bahwa Hamas mungkin secara teknologi dari segi kekuatan perang kurang dibandingkan Israel, tapi sekarang ternyata ya, mengejutkan, mencengangkan. Apakah ini artinya Hamas sudah benar-benar sudah setara dengan Israel kekuatan perang mereka saat ini? Judul yang diberikan oleh TV One yang bisa kita baca itu perang Hamas dan Israel. Ini sebetulnya tidak berimbang. Harusnya perang Palestina dan Israel. Ya, artinya dalam hal ini Palestina, Palestine ini diwakili oleh Hamas kan. Nah, dalam hal ini TV One itu menjelaskan bahwa Hamas luar biasa, dia survive kan gitu. Sebetulnya ini perang yang tidak berimbang ya, antara Hamas, antara Palestina. Kalau kita sebut jangankan Hamas, Palestina keseluruhan ya, antara dua faksi itu bergabung, Fatah dengan Hamas melawan Israel. Ini sesuatu yang tidak berimbang, apalagi dari dana yang digelontorkan oleh Amerika untuk Israel luar biasa. Bahkan Joe Biden ya, yang memberikan respon terhadap serangan badai Aqsa ini Sabtu kemarin, mengatakan bahwa Amerika itu pasti akan mendukung dan menggelontorkan dana lebih, apalagi DPR-nya sekarang sudah menyetujui kan, hanya satu orang saja begitu. Nah, jadi menurut saya bahwa ini mesti dihentikan gitu. Nah, kita tahu bahwa Hamas ya dari 2007, bahkan kalau kita tarik Mbak Tessa ya, lebih jauh lagi 1947 deh, 1948 ketika Israel merdeka. Itu bagaimana Israel dia dinakbobokkan, dimanjakan ya Uni Eropa, mulai dari Inggris, dari Perancis, Jerman, memberikan donor yang luar biasa. Ya, andai kan head to head mungkin Hamas dengan Tel Aviv tanpa bantuan, ya finish sudah ya. Apalagi Inggris yang memegang status quo gitu, Yerusalem gitu ya. Kalau head to head tanpa bantuan internasional mungkin situasinya akan berbeda. Nah, yang tidak kita inginkan adalah eskalasi ini semakin besar. Hamas itu terkenal, Pak. Jadi dia orangnya cerdas-cerdas ya. Bahkan saya pernah satu meja begitu dengan salah satu petinggi UNICEF Asia begitu, bahwa negara dengan literasi baca riset tinggi itu Palestina dengan segala keterbatasannya. Ya, maka yang dia lakukan apa? Dia riset. Ikra'nya cukup kuat. Kenapa? Karena dia perlu membela diri. Jadi sebetulnya kasus Palestina dengan Israel ini tidak serumit yang dibayangkan para pakar. Dia ringan saja, simple saja. Sebuah negara yang ingin merdeka, haknya tolong didengar. Ya, ya, dia bisa mengibarkan benderanya, menyanyikan lagu kebangsaannya, simple saja. Kita tidak menginginkan tentunya ada, ini tentunya harus dihentikan. Tapi kalau melihat sejauh ini pernyataan ataupun statement dari militer Israel yang tampaknya panas Pak dengan serangan ini. Bahkan tentara Israel menyatakan siap berperang. Bagaimana kemudian menilik konflik ke depannya? Apalagi tadi Pak Abdul Muta'ali mengatakan ini sebenarnya tidak imbang antara Hamas dan juga Israel.
Saya kira hari ini dunia terbagi dua, ada G7, ada bridge, Pak ya. Yang bridge sendiri itu dua itu sudah menyatakan sedikit keberpihakannya gitu kepada Palestina dalam hal ini Hamas, yaitu Rusia dan South Africa. Nah, saya kira beberapa negara yang berpengaruh ini mesti duduk ya, gencatan senjata harus dilakukan. Kalau tidak, ya, kalau tidak maka tolong negara-negara yang lain itu jangan memperkeruh suasana seperti Rusia Ukraine hari ini yang kita tidak jelas sudah 2 tahun lebih kan begitu. Nah, kita tidak ingin bahwa konflik Israel Palestina dimulai dari Sabtu kemarin dan direspon luar biasa oleh Israel. Sekarang yang meninggal 300 dari sipil Israel, tapi dari sipil Palestina sudah 500. Okay. Ya. Ini yang Hamas roket, sedangkan Israel melalui rudal. Nah, kita tidak ingin itu ada apa itu ada Sophos yang lain gitu yang dibangun oleh Israel tentunya. Gitu. Pak, ada yang dimiliki oleh Hamas ya sudah segitu-gitunya itu Mbak. Okay. Mbak Tessa. 5.000 itu sebetul saja yang sudah diluncurkan, itulah yang mungkin dimiliki oleh Hamas. Analisa dari Pak Mufti. Tapi begini Pak Mufti, dari beberapa Pak Muta'ali, tapi dari beberapa informasi yang disebutkan bahwa untuk menghentikan ini adalah satu, melakukan gencatan senjata, kemudian yang kedua adalah membebaskan lahan yang diperebutkan selama ini untuk menghentikan eskalasi ini. Nah, apakah itu akan terwujud mengingat Israel didukung oleh Amerika? Mbak, kata kuncinya mudah saja. Berikan tanah yang sudah diambil oleh Israel. Ya, kita tidak usah mengambil tanah yang sudah dirampas oleh Israel 1948, itu kejauhan lah. Mungkin hasilnya akan zero, kan begitu. Sekarang ini tanah yang dimiliki oleh Palestina itu sisa 5%, Pak. Ya, sisa 5%. 3% itu di Gaza, sisanya di mana? Di tepi barat. Ya, jadi amat sangat sedikit. Minimum ini pendudukan ilegal yang terus merangsek masuk ke mana? Masuk ke utara Gaza. Ya, itu di daerah Ashkelon itu dihentikan, dan dunia internasional jangan bungkam. Ya, kalau dia tidak memberikan dana, paling tidak diamlah, kan begitu, tidak memperkeruh suasana. Nah, 2002 itu Jordan sudah menawarkan, kemudian diafirmasi oleh kita, oleh Indonesia, itu sudah luar biasa, two state solution, ya, itu bagaimana kedua negara bisa saling berdampingan, itu pun tanah Palestina itu hanya 35%, tapi luar biasanya pihak Palestina itu sudah menerima, andaikan itu saja ya bisa diterima oleh Israel, saya kira perdamaian itu sedikit bisa terwujud. Tapi baik, kalau terus Amerika membantu pendudukan ilegal, kemudian donor alutsista, wah, maka eskalasinya akan semakin besar, Mbak Tessa. Baik, kita mengharapkan ini tidak semakin tinggi eskalasi yang akan terjadi. Terima kasih sekali lagi pengamat Timur Tengah.